Halo guys, selamat datang kembali di kanal Hot Trend Room. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan flash ponsel Android dari room dengan partisi standar menjadi room dengan partisi dinamis, atau yang dikenal dengan sebutan Retrofit Dynamic Partition. Pada contoh ini, saya menggunakan ponsel merek Xiaomi dengan model Redmi 4X, sedangkan room yang saat ini digunakan adalah Rise Droid versi 8 yang masih menggunakan skema partisi standar, atau pemartisian tetap. Sebelum memulai proses flash, beberapa bahan perlu disiapkan untuk kelancaran proses flashing, diantaranya adalah program recovery yang telah mendukung model pemartisian dinamis, kemudian sebuah program perubah partisi tetap menjadi partisi dinamis, dan yang terakhir adalah sebuah room yang telah menggunakan skema pemartisian dinamis. Semua bahan bisa kalian dapatkan melalui link yang ada pada kolom deskripsi. Karena proses pertama yang dilakukan adalah memformat ulang partisi secara keseluruhan, maka, semua bahan atau file, disimpan pada SD card, agar tidak hilang. Dan jangan lupa, lakukan backup semua file-file penting kalian sebelum memulai proses flash. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, restart ponsel ke mode recovery. Pada Rise Droid, saya bisa langsung memilih model restart pada pilihan advance. Atau kalian bisa mematikan ponsel, lalu menghidupkannya kembali dengan menekan tombol power dan tombol volume naik secara bersamaan. Jika kalian menggunakan room atau ponsel yang berbeda, silahkan disesuaikan. Satu hal yang perlu kalian ingat adalah, untuk mengikuti panduan dalam video ini, ponsel kalian harus telah menggunakan program recovery custom seperti TWRP atau OranFox. Jika belum, silakan lakukan instalasi program recovery tersebut karena pada video ini, saya tidak menyertakan langkah-langkah instalasi program recovery custom. Pada contoh ini, saya menggunakan program recovery OranFox, dan langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan install ulang program recovery, dari OranFox menjadi TWRP yang telah mendukung skema pemartisian dinamis. Sebelum memasang TWRP, lakukan format 6, yaitu format Dalvik, format data, format system, format cache, format vendor dan format internal storage. Geser slider ke kanan untuk memulai proses format. Setelah format 6 selesai, tekan tombol kembali, lalu buka folder, di mana file TWRP disimpan. Kemudian tekan dan tahan pada file TWRP, pilih Open As, pilih Flashable Image, pilih Recovery, lalu geser slider ke kanan untuk memulai proses flash recovery yang baru. Restart ponsel ke mode recovery lagi setelah proses flash TWRP selesai dan berhasil. Sekarang, program recovery telah terganti, yang semula menggunakan OranFox standard partition, menjadi TWRP dengan dukungan Retrofit Dynamic Partition. Selanjutnya adalah proses merubah partisi standar menjadi partisi dinamis. Caranya, tekan tombol install, pilih select storage, pilih SD card, lalu pilih Retrofit Dynamic Partition Converter. Terakhir, geser slider ke kanan untuk menjalankan program converter. Saat pertama kali kalian melakukan konversi dari standar partisi menjadi dinamik partisi, maka kalian akan mendapatkan pesan error seperti ini. Abaikan saja, lalu restart ulang ponsel ke mode recovery lagi. Langkah terakhir adalah memasang room yang menggunakan skema partisi dinamis. Tap tombol install, pilih select storage, pilih SD card, pilih lineage OS room. Geser slider ke kanan untuk memulai proses flash. Sambil menunggu proses flash selesai, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Retrofit Dynamic Partition.
Retrofit Dynamic Partition adalah suatu metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memodifikasi sistem partisi pada perangkat Android. Pada awalnya, partisi pada perangkat Android dibagi menjadi dua bagian utama, sistem dan vendor. Namun, dengan adanya Retrofit Dynamic Partition, partisi tersebut dapat diperluas menjadi lebih banyak bagian yang disebut sebagai dinamis partisi. Dengan adanya dynamic partition, sistem partisi dapat memisahkan komponen sistem yang berbeda-beda, seperti modul sistem, aplikasi, atau file sistem, ke dalam partisi yang terpisah. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola dan mengupgrade perangkat lunak Android. Salah satu keuntungan dari retrofit dynamic partition adalah kemampuan untuk melakukan pembaruan sistem secara terpisah. Misalnya, Anda dapat memperbarui aplikasi atau modul sistem tertentu tanpa harus mengunduh dan menginstal ulang keseluruhan sistem. Hal ini memungkinkan pembaruan perangkat lunak yang lebih efisien dan dapat mengurangi waktu dan penggunaan ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Namun, retrofit dynamic partition membutuhkan dukungan dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk berfungsi dengan baik. Tidak semua perangkat Android mendukung dynamic partition, dan proses retrofitting dapat melibatkan perubahan pada partisi dan konfigurasi sistem yang kompleks. Saya yakin sedari tadi kalian bertanya-tanya, kenapa terlihat error yang begitu banyak. Baiklah, kita akan cek lagi setelah proses flash selesai. Setelah flash room selesai, kembali ke home, pilih reboot, pilih recovery untuk restart ponsel ke mode recovery lagi. Kita akan cek, apakah masih terlihat error setelah flashing room. Lihatlah, ternyata error yang terlihat tadi, telah menghilang setelah room dengan skema partisi dinamis berhasil dipasang. Sekarang mari kita jalankan room yang baru saja di flash. Kita setup dulu seperti setup ponsel baru. Dan, ini dia, Xiaomi Redmi 4X. Dengan Android 13 yang menggunakan partisi dinamis, atau Retrofit Dynamic Partition. Baiklah, video saya akhiri sampai di sini saja, terima kasih telah mengikuti dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang lain.